Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di dapur Cenut ya. Nah, kesempatan kali ini Cenut mau masak cumi lombok ijo. Bahan-bahannya sangat sederhana, yaitu ini ada cumi segar, terus ini ada cabai hijau, tomat hijau, terus bawang merah dan bawang putih. Teman-teman bisa menambahkan cabai hijau yang besar ya, berhubung Cenut tidak punya, jadi pakainya seadanya. Lalu ini ada gula pasir, daun jeruk, itu lada bubuk dan garam ya. Oke, langsung saja kita masak. Kali ini Cenut tidak mengulek tapi memblender ya. Oke, Cenut blender dulu. Ini kita blender semuanya ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini. Lalu siap kita tumis ya. Oke. Ini kita masak sampai beraroma harum dan sampai airnya agak mengering ya. Setelah itu nanti baru kita masukkan cumi. Jika sudah mengering seperti ini, segera masukkan cuminya. Ini ya. Lalu masukkan gula, masukkan garam, dan ini lada bubuk ya teman-teman. Nah ini cuminya, kita tumis sampai harum dan sampai matang. Setelah itu siap kita sajikan. Oke, tunggu suami dan anak-anak makan ya. Oke. Nah teman-teman, ini sudah kering, berarti sudah matang. Lalu siap kita sajikan ya. Dan sambal cumi hijau ini bisa tahan selama 4 hari ya. Tuh, jika masaknya kering dan panas seperti ini, dijamin awet. Oke.
Kak Joko. Makan yuk. Makan. Udah mateng. Requestku. Ya. Cumi. Cumi sambal hijau. Cumi sambal hijau. Ya, maaf ya. Oke, siap. Wah, ini boleh. Ah, cumi sambal hijau. Kesukaan saya. Loh. Kok udah pada makan? Anak-anak wis maem, Mbak. Oh iya. Kesukaan saya ini cumi. Cumi lombok hijau. Cumi sambal lombok hijau. Tadi apa ini? Oh, dapat berkatan, Pak, kondangan. Wah. Oh, mantu Bulilis. Degawe Pak mantu. Mantu kuwai. Kajatan Pak Joko. Mantap. Saya rasa dulu ya. Sangga. Masakan istri saya tercinta ini memang tercinta ini. Aromanya sudah bikin perut kok. Perut apa? Yang dutan. Keroncongan ya. Saya coba dulu mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Panas Pak. Panas-panas bekal. Enak. Cuminya pas. Bumbunya sederhana. Bumbunya sederhana tadi Pak. Apa ini resepnya? Cuma sambal tomat, cuma cabai tomat tok. Oh, sudah di itu. Sudah. Oh ya. Oke, buat teman-teman. Pokoknya dijamin enak nih masakan Mbak Cenut. Resepnya sederhana. Teman-teman bisa mencoba, recommended sekali karena rasanya nyam nih. Sampai masego ya Pak Cenut. Ini juga makan ya teman-teman. Tadi apa Mbak Cenut? Nemeni Pak Cenut. Oh makan. Ya, tempe. Tepungan tempe Pak. Kita makan memang seadanya, sederhana. Cumi, cumi, sambal hijau. Ben, salam, saya salam dulu ya. Iya Pak. Salam buat teman-teman. Biar ya. Yes, buat teman-teman semua, selamat mencoba resep menu cumi sambal hijau. Salam dari kami, keluarga Cenut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat makan Pak Joko. Wah, selamat makan juga sayang. Bismillahirrahmanirrahim.